Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana bimbang orang meluat Reza Rosli enggan terlalu tayang kebahagiaan kalau benda yang tak perlu ditunjukkan. Selamat mendirikan rumah tangga dengan pelakon Bella Hana, pada Jumaat lalu aktor Reza Rosli memilih untuk tidak berlebihan dalam berkongsi mengenai kebahagiaannya di laman sosial. Bimbang orang akan mula berasa rimas bagi reksa kebahagiaan ataupun masalah yang bakal dihadapi dalam rumah tangga itu hanya melibatkan suami isteri sahaja. Kalau kongsi bimbang orang akan meluat, bagi saya kebahagiaan itu tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan sebab perkahwinan memang tidak hebahkan sebab perkara yang baik. Tapi untuk saya, kalau benda yang tak perlu ditunjukkan, saya simpan sahaja. Biarlah kebahagiaan itu kita simpan sendiri, biar kita sahaja yang tahu. Sebab akhirnya kalau ada masalah kita hadapi sama-sama, ini bukan orang lain selesaikan, kita berdua sebagai suami istri yang akan selesaikan, kata Reza kepada Gempal. Berkongsi mengenai karya seni, Reza memberitahu dia masih tetap dengan pendiriannya untuk mencoba mengelak dari melakukan babak tidak bersesuaian. Alhamdulillah, istri saya menerima segala kekurangan saya dan memahami kerja saya, tapi pihak saya sendiri yang kena tahu batas antara pelakon dan gendingan tidak berlebihan sama macam sebelum ini. Sebelum saya menikah ini pun, saya sama juga, mana babak yang perlu kita elak, sebab penonton kita pun kebanyakannya beragama Islam, takkan kita nak buat perkara tak elok, sebab kita pun tak macam itu. Mana yang boleh kita elakkan dalam syuting. Kita yang buat skrip, bukan skrip yang buat kita. Kita yang membuatkan situasi itu, kita yang kawal. Mana tak bersesuaian, kita bincang dengan pengarah dan pelakon lain. Kalau rasa tak perlu buat, kita tak payahlah buat. Kalau benda tu harus dibuat, kita pilihlah. Kalau boleh elak, elak selagi elak. Elak selagi boleh, ujar Reza. Untuk rekod, Reza Sab menjadi suami kepada aktris dan host Hatch Life yaitu Bella Hana dengan sekali lafaz di Forest Valley Mall, Kuala Lumpur pada Jumaat. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.